Yoi guys, balik lagi channel gue, Chris Ugut dari channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi, ini part 2 nya lagi guys. Ini episode yang menurut gue rada gokil sih, random sih guys. Ini episode Huya, NCT Dream terheboh part yang kedua guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Ini videonya lumayan lama guys, lebih dari 10 menit. Jadi kita langsung react aja guys. Apalagi dia juga ngomong. Nah, yo, I got you man. Nah ya kan, inilah. Ya, langsung lagi. 20. Hah? Tunggu. Woi, berhasil ngebunuh dia, dilindes. Tinggal dari atas mobil. Ya, ya. Nah, berhasil. Siapa yang bantu? Nomor 2. Woi. Woi, mantap. Diselamatin. Asik, tetap selfie. Mending ngambil foto lo sekarang. Ini emang Selka. Lo baik. Lah, kok ini gak pakai senjata sama sekali? Oh, perlu ngambil. Harus banget lo ambil semua. Asik. Udah mati duluan. Mana? Mana yang sekarat guys? Oh rooftop. Ya keburu mati. Gedung yang sama. Asik. Oh iya, yeah, dapat. Oke. Ini lebih bagus guys ya. Lebih ngetim gitu guys. Oh yes, Bobby Chan lo ya. Set knockout tapi dua-duanya knockout. What happened? Ya, keburu mati dah. Buruan. Bodoh amat. Dia mati juga nih. Jongkok. Mati juga nih. Mati juga. Musuh kejar banget. Mati juga. Sakit. Ngapain liatin tembok? Itu sepupunya. Sacha Tiung. Lalu ikutin saja nih yang aja. Oke. Ada ini ya, strategi baru guys. Kita lihat guys, berhasil gak nih? Gimana? Robot masih semua. Pertama kali loh. Chicken dinner. Ayo. Eh dong, masa gak pernah menang sih lo? Gak pernah chicken dinner apa? Let's go! Kenapa kerana? Gak ada orang. Lempar kemana? Gameplay kayak pinter nyetir. Pinter nyetir tapi begitu ya guys. Gue udah sampe San Jong Hyun. Eh menang, chicken dinner. Weh gila, tapi 0 kill. Gila, gak kebunuh siapa. Aduh, gandem lagi.
Bisa Jamie suka baju seperti apa, yang indah atau yang nyaman aja? Dicium. Udah lah. Jadi ayah siapa? Jadi ayahnya Renjun. Renjun cucu gua. Dia soalnya bapaknya. Gue bakal ngasih banyak ucapan yang menang buat dia. Ayahnya Mark. Sekarang Mark udah 23 tahun. Ah, lebih muda? Itu enggak, gua ngeliat backgroundnya apa si translatornya kocak guys di sini guys. Kelahirannya lu. Mabok rada ringan hari ini guys ya. Belum paham dia. Baru pergi gini, sekolah di Swiss. Cuma berangkat doang tapi gak tahu mau kemana. Jimmy apa? Kalau di mana bakal kemana? Lama mukanya Mark bodoh amat lirik-lirik begitu tetap lu. Coba lihat tidur. Wah okay. I got you. Itu sih pertanyaan-pertanyaan guys ya di kertas itu. Mark lagi suka nonton film apa? Oke. Oke, sesimpel itu kan. Udah kelar. Ini ngelengos mulu ya. Con lo nih asli guys. Kalau lagi nonton video klip, gue nggak tahu nih sifat asli kayak gini guys. Ternyata guys. Keluar lagi tuh kalimat. Itu translator capek juga. Gue bilang Mark 5 tahun. Bukannya kocak ya si Mark.
mulai mabok. Ini dia nih Jamin. Bayi semangka. Random banget con lo. Asli lo random bar. Just another struggle. Ini dia lagi berusaha untuk bicara bahasa Cina gitu guys. Oh, asli dari Cina, beda. Jangan ngamok. Lus mulu. Fokus baca nama para pemenang. Undian apa sih guys? Itu mulai bete. Tetap. Apa kata? Dibalas. Mabok gila. Jamin gokil. Pecah suara, oke. Ganti-ganti serigala. Panjang. Bener jawabannya gila. Wih, bagus tapi tadi. Oh, habis. Oke. Tetap pecah suara harmoni ya. Aduh, tapi ini gue serius guys. Gue kalau misalkan ada Hechan kayaknya makin rusak nih guys. Setahu gue Hechan waktu itu gue pernah nge-react guys ya. Waktu dia tuh momen nih orang nih konyol nih guys. Ini baru si pemabok Mark sama Chonlo guys. Ini udah kayak begini guys. Dan mukanya tuh emang gila sih, emang parah sih guys. Jadi kalian kalau misalkan nanti mau request lagi, tulis di kolom komentar guys. Gue akan segera react. Tapi kalau gue penasaran guys sama Hechan guys. Yang produk MK kayak begini-begini guys. Ini biasanya rusak guys. Oke guys, sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa mencet subscribe. Chris out. Bye-bye.